Lo nak emang sebar semuanya? Kita lagi di tebing terkurung. Tapi yang terkurung. Men! Hai! Makan-makan lah! Jangan makan siang lah. Ya. Jadi rencana ni makan lah. Di Siko kok cocoknya yang terkenal tu apa? Itiak lado mudo. Tolong itiak lado hijau. Okay. Jadi, karena kebetulannya makan siang dan kita dari Padang. Jadi ya kita makan-makan lah gitu dulu ya. Siap. Oke, jadi nanti tunggu konten kami soal makan-makan. Ya. Kita bakal review barasonyo menurutnya. Kan gitu. Kuenya Minang di. Kok emang kok kayak ya mah. Jadi kayak baru ya. Jadi karena kurang objek. Emang mengadu aja ya drone. Nyerekam itu mah bang. Nyerekam itu mah. Lawar lu tinggal. Sana. Halo, brother. Kita udah sampai ya, bro? Ya, di Lansano Jaya spesifik. Itiak gulai hijau, cancang daging, pange ikan hamil. Nah, itu ya. Pange ngelendong kok sudah kok. Ya, itulah pokoknya nanti kalau kita coba nanti ya. Iya, boleh. Kita kita Rico pengennya itiak hijau lah. Ya, ya itu gulai hijau. Kata yang terkenal di Ngaraiko ya, memang itiak hijau. Hijau. Jadi nanti kita akan coba barasonyo terambu magang. Tapi kok Pak Kusela yang kau menentukan ya. Kamu enggak mangga, kamu enggak lah profesional. Oke, okay, pokoknya nanti ikuti kami terus ya. Oke. Okay. Kita order dulu makanan. Menunya sudah datang, boys. Sudah datang, boys. Ya, kita udah disuguhkan menu-menu oleh orang makan ini. Lesehan Lansano Jaya terkenalnya oleh ini itiak lado hijau. Itiak lado hijau, itiak gulai hijau, itiak lado mudo sembarang. Ini kok cuma itu aja. Penting bahannya itiak. Bahannya itiak. Iya, ya, betul. Nah, itu yang ada pasti. Ada yang lain, bro? Ada. Ada ini ayam, ada ini gajebo. Gajebo. Kok, bro? Iko namanya cubada. Cubada. Iko adalah patin hamil. Yes, betul. Jadi ada banyak menu lainnya untuk di sana yang bisa mungkin jadi rekomendasi makan siang ketika liburan boleh. Dan Iko ada head jadi, office. Kepala lawak. Nah, jadi di sana info sumber sadonyo yang Nio makan siang bisa datang ke Lesehan Lansano Jaya karena menunya ini. Tapi itu yang bagi yang di daerah kawasan Bukit Tinggi, bro. Tidak dong. Mau dari luar Sumatera mau ke sini. Ya kalau yang lagi liburan. Iya, tapi kalau di Padang pengen makan jauh juga. Bisa juga. Hanya luangkan waktu sehari sih. Jadi bisa. Sudah boleh kita makan nih? Kayaknya boleh. Oi, pinang. Tolong, bro. Karyawan. Iya. Karyawan. Lo mau disko? Iya. Ya, mas. Mau kerja disko ya? Iya. Suan misalnya. Ya, mungkin jadi variasi lah ya untuk Densona Yanio makan siang. Jumita. Boleh ke sini dari sahari. Manapun ya. Ya teman luangkan waktu lah pastinya ya. Karena kalau dari Padang pun butuh waktu berapa jam lah untuk kemari. 3 jam lah. Ya, tapi kalau untuk dari Agam ke Tinggi, kalau nak kemari enggak pernah kemari. Waduh. Dah kok nah. Dosa sekali ini ya. Silakanlah Ale. Tapi di Siko banyak rumah makan yang menyediakan itiak lado hijau. Iya, betul. Tapi kebetulan kami sedang di Epo, di Lansano Jaya. Lansano Jaya. Ya, di karena mau makan maskernya dibuka ya, bro ya. Jadi kebetulan lagi banyak yang makan juga. Jadi ini semuanya untuk masyarakat Sumatera Barat lah kenal lah makanan gue ya. Itiak lado hijau. Itiak lado hijau. Ya, kayak kapalo lawuk kan biasanya ada tuh. Biasanya kan di daerah pesisir ya, biasanya banyak, ya. Daerah pesisir pantai lah. Yes. Tapi polika. Di Siko ada. Jadi bisa milih menunya ado. Nah, silakan dimulai Pak. Kayaknya yang spesifik dulu lah. Silakan. Jari yang. Tak tolongin lah nak. Jadi. Jari yang Siko dulu. Yang bro. Yo ini. Ada jengkolnya Wela nih, jengkol. Hmm. Yes. Ini namanya semur jengkol. Semur selai. Oke. Itu paling top di dunia. Ah. Tapi yang paling utama kita ambil dulu. Ya, silakan. Titiknya. Kadang lo biryang emang. Iya, tinggal milih ya. Kita ambil contoh ya, cuma ya. Comot aja. Panas. Ih. Hai. Karena saya lagi diet, hai. Saya kurangin porsi cabe. Sami ngecek diet. Pencitraan, ya, boys. Pencitraan. Iya. Jadi apa ya? Bingung kan? Menunya karena menarik sadua. Iya, menarik semua. Ada enggak dong? Selain menu spesifiknya yang pasti jariang lah ya kan. Oke. Siap. Ini makanan khas Eropa ini.
Siap, Eropa bagian? Bagian timur. Bagian taro. Bagian taro. Taro, barang. Silakan ya, dulu bro. Silakan. Karena kan bro kan training kan di host di Imbo Sumbar. Jadi, host magang. Host magang di Imbo Sumbar kan. Silakan makan dulu. Jadi ya gitulah ya. Kalau biasanya orang lah tahu lah kalau daging itu aku emang agak lembek. Lebih kare, sih. Lembek sih. Kalau dibandingkan ayam ya, yang biasa makan ayam mungkin agak ya gitulah kalau makan itiak. Cuman ya tapi mengolah kalau itiak ku yang enggak tahu sih ada triknya sih karena kalau enggak direbus dulu ya, kalau enggaknya anyir. Iya. Apa anyir ya. Ya. Jadi yuk sebelumnya tapi kalau dari ini bismillahirrahmanirrahim ya, bukan 1 2 3 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bro? Mantap. Hey. Sebenarnya enggak ada masalah sih untuk yang suku ayam. Karena banyak orang berpikiran kalau itiak kok jauh dari rasa ayam. Iya. Sama-sama sih. Sama lah. Berarti santiang pengolahannya. Pengolahannya. Bisa sama rasa itiak jadi ayam. Iya, jadi kan orang yang biasa makan ayam kan agak was-was tuh ketika ini makan itiak. Iya. Padahal sama. Cara bro tadi menurut itu kan? Iya. Cara bro. Wah. Betul. Cara beda bro. Memang lebih apa ya? Lebih wah, lebih ekstrim. Ekstrim ya. Kuliner ekstrim. Iya. Udah kan? Ayo, bro. Ada tawaran kerupuk, bro. Kawannya mana? Oke, okay. Waduh. Makasih, kameramen. Lembut banget. Emang enggak salah bayi orang, bro. Oke, okay, jadi intinya yang mau makan dengan menu spesifik itiak gula hijau, itiak lada hijau, bisa datang ke Lesia Langsan Ujaya, pastinya ya. Dan ada banyak menu lain lah, enggak cuma itu. Ada patin hamil, kepala ikan, gulai hijau, ya. Ada rendang. Ada gejebo. Ada rendang ayam tuh juga ada tuh. Ya, jadi rendang telur juga ada. Ya, kalau misalnya yang new kan biasanya piramirami tuh. Makanya kawan-kawan kan. Yang makan dulu sih, man. Yang makan itu biasanya cuma 2-3 orang, tapi yang lain menu ayam bisa, bisa. Jadi intinya mari makan dulu. Ya. Ini daging dari itiknya nih, bro. Ah. Lembut banget. Semengunya ya. Kayaknya rebusannya apa? Diabui, nama lu? Diabui kan? Kayaknya prosesnya berjam-jam mungkin nak ya, supaya betul. Bisa lembut mendingan. Ya. Karena itu lembut mana sih? Lembut ya mana? Karena lembut, jadi itu kecil tadi untuk yang biasa makan ayam enggak bakal ngaruh gitu. Dan biasanya kuli itiak kok pasti kenyal. Betul. Kau di degang masih bisa, masih aman ya. Dan rasanya untuk yang suka padeh sangat rekomendasi sekali. Tapi bayang, pada benar enggak? Cuma ya, lemak. Pas. Dari rasa garam. Rasa garam. Apa sih itu campuran? Campurannya lah. Campurannya lah. Iya. Garam. Nah, cuman sudah pakai lengkap lah. Depan dehnya, bahan-bahannya terasa. Menurut Pak, perfect sih untuk kado hijau. Iyalah. Yes. Eh, padeh. Padeh. Lu bisa padeh itu. Bisa lah nyoba, lu enggak kan? Bisa terus sih ya. Sensasinya yang pertama itu, untuk yang suka padeh cocok sekali. Sangat cocok. Cuman kalau untuk yang mungkin agak-agak takut makan itiak, misalnya kan ada beberapa orang yang agak suas makan itiak. Iya. Biasa aja lah. Kan ada anyir tadi tuh. Ya, takutnya karena anyir tidak sesuai, bikin rasanya kan. Tapi aku tidak anyir dong. No. Sangat. Cocok sekali. Ayo. Apa lagi? Ayo main cubo lagi. Anyang. Nih, kok biasanya jadi apa ya anyang gue ya? Penambah rasa. Penambah rasa. Ah, palama. Anyang seyo, siap. Emang awak emang agak capek lah. Aduh, anyang radil, anyang seyo. Makanya kerja di Busumbar tuh dekat kita jadi kreatif, bro. Iya. Makanya. Coba anyang seyo. Anyang seyo. Ya, boleh. Jadi kita kolaborasikan ya. Ada anyang, yes. Ada daging itik, nah, ada jengkol. Masuk sedua, yes. 1, 2, 3. Berbaur jadi satu. Binika tunggal ika. Binika tunggal ika, lengkap. Anyangnya pun beda. Iya. Anyang sama lo ya? Emang sih, emang kayaknya kemang lebih ke padeh lah. Karena memang rata-rata dari menunya banyak yang padeh. Cuman kalau yang enggak kuek padeh mungkin bisa pilih menu lain ya.
Mungkin bisa di request. Bisa mungkin. Paden, dak paden bang. Pakai gulo sambal-sambal. Nah, intinya ini cocok lah untuk selero-selero ya. Kita udah kekenyangan guys. Yui. Alhamdulillah kita ada dapat rezeki hari ini makan makan enak. Yes banyak. yes. Jadi konklusinya adalah Lesia Lansano Jaya. Mm-hmm. Spesifiknya itu adalah di Jauh. Yes. Nah, jadi untuk yang senang yang pengen nyubuan boleh datang ke Lesia Lansano Jaya di kawasan Ngarai Sano. Kawasan Ngarai Sano ya. Berapa menit dari Jam Gadang, Bro? Itu. Itu. Adalah setengah jam ya. Enggak sampai loh, 15. 10. 15 20. 15 ya, 15 ya. Antara 15 menit 15. Sama 20 menit. Iya, ya, jadi tidak terlalu jauh. Iya, macet. Iya, boleh. Jadi 15 menit lah. Buat yang antri mau foto di Gadang sini dulu. Iya, betul sekali. Jadi intinya untuk yang senang yang makan siang atau yang sedang liburan ke Sumbar boleh coba kuliner Minang, ikonnya yang kuliner Minang. Itik lado hijau. Lansano Jaya. Itu. Jadi kita kenyang bro? Gak kenyang bro? Kenyang mana bro? Alah, lagi kuy. Bisa agak baterai 2 hari mah. Oke bro, kita panggil dulu bapak yang punya yang hitung-hitung ini ya. Mari berhitung kita lagi ya. Mari berhitung. Oke. Okay. Bang. Tom bang. Hihi. Mantap. Ah. Lebih bukti bro. Hah? Tenang, kita punya bapak direktur kita yang mau bayarin ya. Oke. Jadi kok Lesia Lansano Jaya aku belum berdiri. Baru lama. 10 tahun. Udah 10 tahun. Itu kurang lebih atau pas? Oh, kurang lebih. Kurang lebih ya, berarti tak kurang tak lebih 10 tahun. Oke, okay, emang lama juga ya? Iyalah. Jadi emang dari pertama berdiri lah ambil spesifik si Iti ada jauh, Bang. Siap. Itu mungkin menu lainnya Bang, selain yang kan ku jualan utamanya si Tira di Joko. Nah, selain itu apalagi Bang? Biasanya ada ikan amil Bang. Ikan amil. Oke. Ikan amil ku yang mahal kok Bang. Batalur dalamnya. Oke, siap. Oh, gitu. Mantap. Oke. Oke. Sehat banget tuh ke Batalur. Selain ikan amil tuh puasa ada Bang? Ya, itu ada lainnya Bang. Cancang daging tuh boleh Bang, cancang daging. Yang pange ikan. Udah tuh. Ayam-ayam ya Bang. Mungkin itu kayaknya merata lah kalau yang itu ya. Dan untuk harga kan tadi itu sah, berarti sah porsi itu Bang. Per potong. Oh, per potong ya Bang. Berapa potongnya Bang? 35. 35 Bang. Oke, siap. Kalau untuk tiap jauh 35.000 satu potong. Yes. Untuk menu lainnya ya datang ke sini. Datang ke sini ya, harus datang. Harus datang lah. Biar tahu harganya. Yes. Tidak mahal lah ya. Ya Terjangkau. Mantap. Ya karena kalau liburan masa nggak ada duit. Iyalah. Jadi apalagi untuk makan-makan masa nahan selero. Iya. Kalau di Sumbar jangan pernah nahan selero. Segala aduh. Gas. Nah. Apa yang ada gas? Oke. Selagi abangnya mari berhitung. Iya. Ya pokoknya untuk yang di sana pengen berkuliner ria, menikmati alam mungkin di Sumatera Barat bisa datang aja lah kemanapun ya, kalau Sumatera Barat tidak akan habis sama itu. Lengkap lah kalau Sumbar tuh lengkap. Yes. Karena kita Sumbar mempunyai banyak kelebihan dari segi pariwisata, kuliner. Betul sekali. Iya, ya Bang, thank you Bang. Wisata terima kasih. Halal Sumatera Barat. Iya. Jadi semuanya ada, mau kuliner, mau alamnya, mau sejarah, mau budaya, segalanya ada. Apalagi daerah Agam dan Bukit Tinggi kok kaya sekali kan itu. Oke, jadi itulah karena tadi sudah dihitung ya kita Bayar lah kita lagi ya. Kita makan. Sikopiti malah. Kayu kameramen ya. Kayu kameramen bertalennya lah. Oke, kita pindah dulu. Oke. Bayar. Bayar. Bagian meren. Bu, bayar makan, Bu. Makan. Pak, makan toh. Alah.
Oke, berarti bukanya sampai sore kah atau malam kah? Oh, buka jam sampai jam makan malam. Apa malam? Ya, malam buka ya, Bu. Ya karena lalang-lalang lah dah, Bu ya. Iya. Terus nanti kalau Nio ke sini alamat lengkapnya, Bu. Nah, daerah situ, Bu. Oh, itu Lambah. Nah, Nagari Lambah ya, Bu ya. Oh, jalan Raya Lambah, Ngareseno. Jalan Raya Lambah, Ngareseno. Oh. Jadi kalau yang sedang Nio memang ke Ngareseno boleh lah makan juga, Bu ya. Dan ibu yang pertama membuat siko. Itunya. Nah, ibu yang pertama yang buat ya, Bu. Pertama bukan, yang pertama tuh yang turun bawah itu. Oke. Oke. Baru ibu dari sana pindah ke sini. Oh. Kira 300 meter dari sini sama. Oh, gitu. Ya, oh, baru makin okay. Ramai sampai sini ya, Bu. Termasuk influencer. Termasuk karena main influencer yang lain main untuk buka. Oh iya. Oke, okay, siap. Siap, siap, siap. Oke. Okay. Siap. Oke, siap, mantap. Oke lah. Oke, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Kami jalan dulu. Lancar okay. Usaha makannya, Bu. Oke. Okay. Bu, assalamualaikum. Saya nak info sembar semuanya. Hari ini di mana viral eh? Indonesia Inggris. Nah Indonesia Inggris ya. Di mana nonton? Di YouTube. YouTube mah? Nak dah YouTube. Betul. Hobi Indonesia. Dah. Dah ya makan semuanya. Pos.